IHSG mendekati resisten 6.730 daily fractal. Hari ini outside bar, terusnya ada golden cross. Tapi secara keseluruhan walaupun ada golden cross dan udah settle, bukan settle sih, hari ini baru tembus ya alligator, secara keseluruhan ya masih sideways karena belum ada konfirmasi break high 6.750 sekian. Kayaknya itu dulu si kompositnya, kita langsung ke saham aja deh. BBNI, BBNI masih cenderung aman. BFIN mendekati resisten 1.400 yang kemungkinan harus di break. Setelah itu ada BMRI. Kalaupun emang masih koreksi, 7275 menjadi support terdekat. BRMS masih tertahan di extension 127 level 145-an. Bumi lewat deh. DSNG koreksi setelah tes struktur atau resisten 600. Tapi secara keseluruhan ya masih relatif aman sih saham ini. Kalaupun emang koreksi, kemungkinan kita punya support terdekat di sekitaran 535. Energi kalau misalnya sudah ada yang punya barang, kayaknya di hold aja dulu selama 106 nya gak tertembus. Film belum kemana-mana ya, kita masih ekspektasi untuk nyampe ke 1200 sih sampai saat ini. Terusnya belum ada update trailing profit juga, jadi patokan cut loss kita masih berada di 775. Oke, Indi koreksi setelah Senin posting yang namanya dark cloud. Terusnya kita udah sempat bahas kalau misalnya Indi mempunyai support terdekat di sekitaran 1850 sampai 1900-an. Carwe belum, link juga masih berusaha untuk tembus ke atas 4490. Untuk sekarang sih support terdekatnya masih berada di area entry, yaitu di 4150-an. Mark mencoba untuk break high, semoga 1220 nya gak tertembus. DLN lewat lah. Medco koreksi cukup dalam, bearish engulfing, tapi gak apa-apa, masih boleh di hold lah intinya. Cut loss nya belum ada perubahan, masih di 464 ya. Miti lewat ya. Mesin 6% lumayan setelah dia break 3280. RMKI lewat. TMAS tes resisten 2200. Kalaupun emang dia lanjut, target berikutnya ada di 361. Yaitu di sekitaran 2600-an. Toba. Koreksi kemungkinan si bearish engulfing, tapi masih bisa dibilang aman sih sampai saat ini si Toba. Untuk average up-nya juga belum ada. Jadi yang sudah punya barang di 1260-an, 1250-an masih boleh di hold lah. TPIA
9.200 tes belum ada pelemahan momentum, walaupun ini stokastiknya juga udah overbought sekali, tapi dari candle dailynya juga belum ada reversal candle, jadi kita masih nunggu reaksi dia setelah tes sekitaran area 9.200an kayak gimana. Trend lewat. Oke, itu dulu kayaknya. Sampai jumpa di video besok. Terima kasih.